Inilah detik-detik longsoran tanah di Kecamatan Talegong yang menimbun belasan rumah milik warga setempat. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Kejadian tepat pukul 6 pagi ini. Inilah rumah-rumah yang menjadi korban longsor di Kedusunan Talegong, tepatnya di Kampung Sawah Jeruk, Desa Sukamulya. Longsor terjadi sekitar pukul 6 pagi dan menghancurkan beberapa bangunan rumah. Sekitar 10-12 bangunan rumah hancur dengan areal longsoran sekitar 1 hektar lebih. Oleh sebab itu, kepada seluruh warga yang ada di sekitar Talegong, pada khususnya umumnya saudara-saudara yang ada di luar Talegong, mohon diketahui bahwa telah terjadi longsor di Kecamatan Talegong, tepatnya di Kampung Sawah Jeruk. Longsoran dari atas Bukit Kiara Goong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longsoran tanah di Blok Sawah Jeruk, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat longsoran tersebut, akses jalan Ranca Buaya menuju Pangalengan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Selain itu, 7 rumah milik warga setempat ikut terbawa longsoran tanah. Saat ini pemerintah setempat sudah mengevakuasi warga dan tidak ada korban.